iya, karena di, pas di klip itu ada percakapan kamu togel terus kan. Nah, cuman kan nggak kedenger ya, nggak kedenger. Satunya ditagih BPR. Satu lagi ada debt collector. Uang kamu dipakai buat pijit terus. Ini yang sama Mas Rudy itu gitu. Mas Rudy udah nunggu dari subuh. Dan itu yang saya kira kan bakalan gimana gitu, dan ternyata orangnya ramah. Orangnya ramah, enak. Oh, baru ketemu juga itu. Baru ketemu ya. Oh, kirain udah. Enggak, baru. Ya, makanya kan, Mas, jangan gigit saya karena saya telat. Di dalam diriku rock and roll. Tapi kalau Bang Rudy ya ibaratnya mau datang subuh kek, mau datang jam 1 ya, dia kan itu. Emang dia udah profesional banget lah. Profesionalnya dunia malam. Kalau menurut Mbeng sendiri yang paling berkesan apa nih? Paling berkesan ya mungkin atau ada salah satu lagu itu menurut Mbeng yang berkesan di dalam penggarapan itu? Ada lah. Kalau mungkin yang paling berkesan menurut saya Indah Tak Sempurna sih. Sampai saat ini menurut saya lagu yang paling saya suka, yang paling kena di hati Indah Tak Sempurna. Oke, berarti sekarang lagi ngalamin itu? Enggak. Nanti ada yang ngerasa lagi. Enggak. Pokoknya enggak tahu kenapa lagu itu paling ngena aja sih. Oh. Kalau soal video klip yang paling berkesan ya Sakit. Sakit itu sampai maksudnya sakit badan ya, sakit badan ya. Bukan sakit hati. Bukan sakit hati. Sakit hati. Masa kayak tampan sakit hati ya? Kan wanita sebanyak kan. Iyalah. Bohong banget. Sini. Lagu Mbeng semuanya bohong. Bohong semua. Tapi kan profesional namanya. Iya. Ocan sendiri. Yang paling berkesan penggarapannya apa ya? TikTok. Apa? Ya? Kan lagu yang lain. Berkesannya enggak ada. Maksudnya bukan enggak ada ya. Maksudnya emang kesan semua. Karena emang dalam jangka waktu sehari gitu kan, terus emang enggak terlalu banyak apa ya? Kalau yang di tukang kutu kan itu emang banyak PR-nya kan. Banyak gitu. Yang dilibatkan. Tapi iya, kalau emang boleh jujur, itu pas penggarapan tukang kentut, kita udah kayak band mayor. Jadi udah ngabisin uang 40 juta lebih tuh. Oh iya? Oh, itu yang tukang kentut ya? Iya. Tapi kan efek-efeknya juga kayak... Iya, bener-bener. Emang bener. Produser kita emang jago gitu maksudnya. Emang tapi kebutuhan dia emang harus banyak biaya gitu. Sampai ngabisin dana sekitar 40 juta. Outfitnya begitu berarti? Dan kebetulan itu emang kita lagi ada salah satu sponsor dari pihak. Adalah? Iya. Kayak gitu, luar biasa. Keren banget emang. Pas lagi baru keluar itu juga video klip tembak kentut, aku langsung set, wow keren ya. Marvel itu. Iya, Marvel. Tembak-tembakan. Kirain komik Egg Part 2. Cuman arinya udah enggak keriting ya. Iya. Udah lurus. Ari bonding. Ari Minggu. Oke, luar biasa banget. Pokoknya sukses deh buat SAA ya, apalagi ini dalam aturnya Dustai dan Indah Tak Sempurna. Pokoknya semoga dapat diterima ya pastinya ya. Amin. Karena sekarang di Semarang aja memang kalau kita lihat masanya udah lumayan ya. Wow, itu udah berapa ribu orang. Main bisa buat kita sih. Gerakin demo bisa. Enggak lah, kita mau cerita damai, kita cerita damai. Demo apa? Demo masa. Katanya Fosa mau jadi partai. Jangan jelek. Kita jangan ikut-ikutan kayak gitulah. Iya, jangan. Kita mah cukup jadi rakyat biasa aja. Menikmatin karyanya lah. Betul sekali. Dan ngomong-ngomong tentang karya, gimana nih kalau nyanyi rap-nya doang nih yang Dustai? Apa Dustai apa ITS nih? Bebas. Rap-nya dikit. Bebas. Gitar aja gimana tadi? Enggak bikin. Apa ketinggalan di itu Kos FM tadi? Kos FM. Hashtag apa? Hashtag bebas. Kos bebas. Ini di Tembalang banyak tuh. Woi. Iya. Benar ada efek-efeknya. Enggak usah ada kata. Benar ada efeknya. Sandi. Langsung? Ya. Rapnya doang. 1 2 3 efek. Apa rapnya doang apa satu? Ini rapnya aja. Iya. Dah. Suka, ayo, yuk. Tuh. Wadapat. Dan berakhirlah kisah kita. Perih di ujung cerita, kau telah hancurkan apa yang kita rangkai, yang kita impikan, dan kau menangis untuk meminta jelaskan apa yang ada, dan ku doakan semoga kau dapatkan apa yang engkau inginkan. Asyik banget ya, luar biasa banget. Dan terakhir deh, harapan ke depan sendiri buat Standard Alone.
harapan satu-satu. Cok, satu-satu. Cio, dulu, cio. Harapan yang pasti enggak hilang sih harapan saya untuk menjadi seorang sukses di bidang musik ini sih. Amin. Amin. Oke, okay, luar biasa. Bang. Harapan saya semoga tahun depan saya bisa nurunin berat badan. Saya udah gede banget soalnya. Macerit pelut, pelut. Pelut. Oke, kalau Ocon nih? Harapan saya bisa manggung di Jepang. Wah, wish. Ini mau ketemu Naruto apa gimana nih? Iya. Oh. Dia mau ketemu kan tentang Jap. Kimi ya? Kimi. Sebutin lah. Banyak. Sebutin. Aki Sasaki. Ya, Kajawi. Motomui. Terus si... Siapa lagi ya? Miyabi. Miyabi artis lama. Udah ini. Udah old school itu. Udah ngeloyot ya? Ngeloyot. Banyak lah. Banyak ya? Itulah, yang cowoknya siapa? Cowoknya lah. Oh, kakek Sugiono. Wah. Oh. Luar biasa. Itu masih ada tapi masih eksis ya? Masih katanya. Oh. Itu yang meninggal hoax kan dia, ini pro sakit terus nanti ada yang nyuapin gitu. Oh iya juga yeah. Ya. Terakhir itu. Iya, udah mati. Hoax katanya. Masih hidup kan? Enggak, masih hidup. Enggak, itu hoax. Hoax. Kan dia pro sakit, disuapin, nanti lama-lama ciuman. Iya. Waduh, mau disuapin. Enggak, itu salah satu impian saya juga tuh menjadi, maksudnya bukan menjadi kakek Sugiono ya, menjadi seperti yang kakek Sugiono lakukan ketika dia lagi sakit gitu kan, di suapin ya. Udah disuapin, ditidurin. Harusnya pas lagi bikin klip ada yang gitu ya. Wush. Kan enggak jadi nangis, Bang. Enggak, harusnya Bang. Bang kalau saran kayak gitu ngambil positifnya. Maksudnya kita harus seperti kakek Sugiono. Jadi udah tua juga dia masih bisa berkarya. Iya, benar. Itu karya juga. Hasilnya kan positif. Enggak bisa semua orang bisa kan, karakternya, apanya gitu atau gayanya pun karya video kayak vlog ini. Enggak ada video lama. Dan karena apapun yang kalian lakukan selama itu bisa menyenangkan banyak orang itu positif. Yeah. Seperti kakek Sugiono menyenangkan banyak orang sih. Lihatnya kan kakek Sugiono bisa berimajinasi. Kita cinta kakek Sugiono. Oke, mungkin Aib ada terakhir pesan-pesan. Kesan nih, kesan ada di Semarang nih. Gimana nih? Yang sekarang kan dari kemarin kan. Yang sekarang kalau menurut saya ya Semarang yang kali ini agak berbeda sih ya, agak apa berbeda. Tadi saya ketemu sama salah satu puasa mengajakin nonton. Cowok. Cowoknya nanti ada yang dekat nih. Cowok, Chan. Ya, yang paling berkesannya sebenarnya kita capek di Semarang kali ini karena dari pagi tadi cek sound sampai visit media radio sampai terakhir di Gerbang Musisi. Kita masih kuat. Wow. Dan nanti malam masih ada show lagi ya? Show lagi. Di Wonder ya. Jam 8 atau jam 9. Wih. Wow, mantap juga. Habis jam 9 nonton kita mau ke pijet. Kita mau ke istirahat maksudnya, kan tidur. Besok Surabaya saja. Iya. Surabaya. Sama Dinda. pesan dong, pesan buat teman-teman mungkin yang masih baru yang lagi ngejalanin musiknya barulah ya di ranah-ranah sekitarnya. Kira-kira pesan dari teman-teman standalone gimana sih biar bisa sampai 10 tahun ya? Iya, bisa sampai. Karena standalone hampir 10 tahun ya. Iya. Yeah. Hampir. Satu dekade ya, hampir ya. Luar biasa. Itu pesannya gimana nih buat teman-teman? Kalau menurut saya sih niat terus jangan kalah sama cewek. Hampir kebanyakan ya. Benar. Itu benar. Hampir kebanyakan di Bandung juga banyak sih. Maksudnya teman-teman saya juga banyak yang punya band tapi enggak dibolehin sama ceweknya. Yeah. Nah, itu sebenarnya salah satu kendala juga sih. Sebenarnya bukan kendala ya, bagaimana cara kita menyikapinya. Soalnya cewek itu bisa jadi semangat, bisa jadi benar. Bumerang ya. Bumerang banget. Kayak host kita. Udah diceritain. Udah gitu ya. Iya. Itu. Kita kalah. Aduh, ya udah terima kasih banyak nih. Buat standalone, buat Cio, Beng, Ochan, terima kasih. Jangan bosan-bosan main Semarang. Siap. Luar biasa. Jangan lupa mampir SK. Senang kuning. Ini benar-benar. Luar biasa, bisa secara syariah ya. Iya, dan juga terima kasih juga buat Mas Bams. Yes, yang sudah mengajarin kita teknik apa tadi namanya? Teknik lighter. Partikel. Oh, yes. Luar biasa. Itu luar biasa. Yes, pokoknya kita bakal jumpa lagi di Gerbang Musisi minggu depan pastinya bersama teman-teman yang apa namanya? Yang hebat-hebat lagi ya pastinya. Betul. Seperti Standard Alone dan lain-lainnya. Luar biasa. Yes. Terus aja di channel kita dan ada pastinya yes. Dan juga misalkan mau kepo-kepo bisa langsung DM di Instagram Jeng Jereng, ada @musikjengjereng. Benar banget.
Jangan lupa nanti malam juga kita bakalan live juga bareng. Bus ya. Kita di musik jengreng. Live apa nih? Live Bigo. Waduh. Oh, bukan. Live Bigo nanti ada yang terbuka-terbuka otaknya bulan puasa. Udah coba tapi. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman Sender Lord. Mohon maaf kalau kita salah-salah kata. Kita dari Dua Dablek, saya Tama dan saya Aib. Kita pamit undur diri. Selamat malam. Wow. Pagi, sore. Yes. Berakhirlah kisah kita, beri di ujung cerita. Ini bener gak masih?